Selanjutnya, saudara, Masjid Raya Magetsari yang berada di tengah kawasan Pasar Jambi merupakan salah satu saksi sejarah syiar Islam di kota Jambi. Masjid yang dibangun tahun 1906 pada zaman Kesultanan Jambi ini kerap menjadi persinggahan musafir. Meskipun berada dihiruk di tengah-tengah pasar, namun tidak mempengaruhi aktivitas beribadah di Masjid Raya ini. Uniknya, di saat bulan Ramadan, masjid ini punya menu legendaris yang dihidangkan saat berbuka puasa, yakni nasi minyak. Nasi minyak ini disajikan di atas nampan dengan kuah kari daging kambing atau sapi dan tambahan sambal nanas serta sayur kacang. Menu ini disiapkan dalam waktu satu minggu sekali sebanyak 100 porsi. Saya sebagai warga kota Jambi sangat bersyukur dan berterima kasih pada pengurus Masjid Raya Pasar Jambi ini mengadakan buka bersama. Dengan adanya buka bersama, kita sebagai warga yang kurang mampu agak tertolonglah. Jadi saya bersama rekan-rekan dan sesama umat muslim bersilaturahmi dan bisa merasakan nikmat itu menjelang berbuka puasa. Dan saya sangat bersyukur dan terima kasih, hidangan-hidangan yang diberikannya itu cukup memadai dan memuaskan bagi saya, yaitu menu-menu makanannya semuanya layak diminum dan melebihilah. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi dengan pengurus Masjid Pasar Jambi ini. Untuk menu nasi minyaknya ini boleh dikatakan sangat spesial ya, karena dengan cita rasa yang khas Timur Tengah, dengan racikan bumbu-bumbu yang sangat terasa di lidah kita dan dibuat dengan racikan tersebut, juga dibuat oleh kerabat-kerabat kita semua selaku pengurus Masjid Raya Magetsari Pasar Jambi. Kedepan semoga kegiatan Ramadan dan buka puasa bersama di Masjid Raya Magetsari bisa terus berlangsung sampai dengan yang akan datang dan terus berkesinambungan. Semoga tidak ada hambatan-hambatan yang bisa membatalkan kegiatan ini. Kontributor BTV Jambi, Hamdi dari Kota Jambi melaporkan.